Warga Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, menggelar ritual adat tabur laut pada Minggu pagi. Ritual ini merupakan bentuk syukur masyarakat atas hasil laut yang melimpah. Terlebih sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang sangat menggantungkan hidup dari hasil laut. Ribuan masyarakat baik dari Kabupaten Bangka Tengah maupun kabupaten lainnya turut hadir di lokasi ini untuk menyaksikan ritual adat yang digelar setiap tahunnya. Ritual adat tabur laut menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu tujuan wisata budaya. Bupati Al-Ghafi Rahman mendukung pelestarian adat budaya lokal termasuk tabur laut ini. Ia juga mengapresiasi masyarakat Desa Batu Beriga yang mau bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada masyarakat. Bentuk ekspresi ya masyarakat kepada apa yang mereka dapatkan selama ini. Jadi mereka bersyukur bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka nikmat berupa ikan yang ada di laut, semuanya itu bisa mereka gunakan untuk menafkahkan keluarga mereka. Jadi mereka bersyukur hari ini, mengharapkan Tuhan selalu memberikan kemudahan mereka untuk mendapatkan rezeki. Amin. Dan selalu memberikan keselamatan di dalam mereka menjalankan aktivitas. Jadi rasa bentuk syukur itu perlu kita apresiasikan dalam bentuk acara hari ini, dan setiap tahun mereka melaksanakan itu dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Kepala Desa Batu Beriga Abdul Ghani berharap melalui tabur laut, pendapatan ikan nelayan dapat semakin meningkat. Warga sehingga ada penambahan kegiatan. Mudah-mudahan ke depan juga akan kita tingkatkan terus pembinaan anak itu sehingga mereka merasa generasi ke depan yang akan meneruskan budaya adat tabur laut ini. Tabur laut ini ucapan syukur ke warga Beriga selaku daerah pesisir, penghasilan yang dominan dan nelayan, mereka mensyukuri hasil yang telah mereka dapat dengan melaksanakan kegiatan sedekah, kumpul bersama silaturahim, dan mengucapkan doa mudah-mudahan ke depan semakin diberi keberkahan lagi rezekinya dan dijauh dari bala. Adat budaya tabur laut harus dilestarikan sebagai budaya lokal yang dikenal hingga anak cucu. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.